Okey, seterusnya kita akan bincang soalan mufakat SM025 set yang pertama. Okey, kita lihat dulu section A ni. Section A ni ada tiga soalan. Soalan yang pertama kita diberi event A and B. So kita ada PA and BA union B. Kemudian kita diberi juga PB equals to 5y. Okey. Kemudian soalan yang pertama syarat dia adalah kita nak mencari find the values of y. Kita nak mencari nilai y. Syarat yang pertama adalah A and B are mutually exclusive. Jadi sebelum kita jawab soalan ni, kita lihat dulu kita punya nota ni. Okay. If A and B are mutually exclusive. Okay. Mutually exclusive. Then. So kita ingat yang pertama. Bila mutually exclusive, maka yang pertama kalau kita bincang intersection, dia mesti samakan dengan 0. Ataupun kalau kita nak bincang probability A union B, maka kita akan gunakan PA plus PB. Kemudian sepatutnya kita ada formula subtract to probability A intersect B. Tapi disebabkan A and B ni are mutually exclusive, maka intersection tu adalah 0. Maka kalau kita nak mencari A union B ni, kita tambah je PA tambah PB. Ataupun kita boleh gunakan syarat yang ketiga ni. Kalau kita gunakan conditional probability. Ni conditional probability. Bila kita bincang A and B are mutually exclusive, maka nilai dia adalah 0. Okay. Ha, jadi sama ada kita nak show ataupun kita nak gunakan properties of A and B mutually exclusive, maka kita akan pilih salah satu ni. Okay. Jadi untuk soalan ni, okay, katakan kita nak mencari y, kita nak mencari y. Maklumat kita ada probability A union B, A union B. Maka kalau kita menggunakan syarat yang pertama, A and B mutually exclusive, okay, mutually exclusive. Then kita akan gunakan, okay, untuk soalan ni kita gunakan union, eh. Kalau union, maka kita akan gunakan A union B equals to PA plus PB. PA plus PB. Okay. A union B ni sama dengan 1 per 2. So, kita gantikan 1 per 2. PA adalah 3 per 7. 3 per 7. Dan PB adalah 5Y. Okay. Jadi, kita permudahkan. Kita selesaikan sehingga kita akan dapat nilai Y itu adalah 1 per 70. Okey. Dari segi permarkahan, ini adalah 3 markah. Maka kita gantikan ke dalam formula A union B. Itu adalah 3 markah. Kemudian kita permudahkan cari nilai Y dan jawapan akhir kita adalah J1. Okey. Jadi di sini kita ada 3 markah. Okey, seterusnya kalau kita lihat soalan yang kedua. Okey, kalau soalan yang kedua ini adalah syarat independent. Jadi kalau kita refer kepada nota, okey, kalau if A and B are independent. Okey, independent, maka kita boleh bincang salah satu daripada tiga ni. Yang pertama kalau kita bincang intersection, maka kita akan gunakan dia akan samakan dengan PA multiply by PB. Ini dengan syarat A and B itu adalah independent. Kemudian yang kedua, kalau kita nak gunakan syarat union. Okay, syarat union kita boleh gunakan PA plus PB. Kemudian sepatutnya kita akan subtract to probability A intersect B. Tapi disebabkan intersection ni adalah darab, maka kita boleh gunakan subtract to PA multiply by PB. Okay, ataupun kalau kita nak gunakan syarat yang ketiga. Probability A given B. If A and B are independent, maka PA given B ni sama dengan PA. Jadi sama ada kita nak show ataupun kita nak mencari nilai, kita boleh guna salah satu daripada tiga ni. Okay, jadi untuk soalan B ni, bila kita gunakan syarat independent, maka kita boleh gunakan A union B. Kita boleh, ataupun kita nak gunakan, okay, kita masih gunakan A union B equals to PA plus PB. Disebabkan independent, maka kita boleh gunakan subtract to PA multiply by PB.
Okay. So kita gantikan A union B ni adalah 1 per 2. Kemudian PA kita adalah 3 per 7. Kemudian PB kita adalah 5Y. Dan subset to PA, PA tadi adalah 3 per 7. Kemudian kita akan multiply by PB, 5Y. Okay. So kita permudahkan ni. Okay, kalau kita permudahkan sehingga kita akan dapat. Ini permudahkan. So 20 over 7Y. Equals to 1 over 14. Dan akhir sekali kita akan dapat nilai Y itu adalah 1 per 40. Okay. Untuk soalan ini 3 markah juga. Jadi kalau kita gantikan nilai dalam formula. Ini adalah K1. Dan kita proses untuk mencari Y. Dan jawapan akhir dia adalah J1. Okay. So 3 markah untuk soalan ini. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita dah beri the number of laptops X sold daily by a shop has the probability distribution function. Okey, kita dah beri probability distribution function. Dan yang ini adalah discrete sebab nilai X kita nilai tepat. 0, 1 sampai 4. Okey, jadi soalan yang pertama kita nak mencari probability at least one laptop sold. Okey. Jadi kalau kita nak selesaikan daripada punca soalan ni, kita akan jumlahkan probability daripada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Tapi kalau kita nak mudah, kita boleh gunakan 1 minus probability. Kalau kita gunakan 1 minus, maka kita akan gunakan greater than, opposite dia adalah less than, equal, opposite dia adalah not equal. Okey. Dan kalau kita teruskan lagi, 1 minus probability X equals to 0. Jadi kalau kita senaraikan, bila discrete less than 1, itu maksud dia X to equals to 0. Okay. Okay, kemudian kita kirakan untuk PX equal to 0, kita gantikan ke dalam probability kita. Gantikan X tu dengan 0, so kita akan dapat 5 minus 0 over 15. Okay, dan kalau kita selesaikan ni, maka kita akan dapat nilai dia adalah 2 per 3. Okay, 2 per 3. Yang ini adalah 2 markah. Eh. Jadi kita permudahkan K1. Kemudian kita dapatkan nilai untuk probability at least 1 laptop sold. 2 markah. Kemudian untuk soalan B pula. Okay, so untuk soalan B, kita nak calculate mean. Okay, calculate mean. Yang pertama adalah calculate mean. Maka kita akan gunakan formula. Kalau discrete, maksudnya kita akan gunakan summation of X multiplied by probability. Maksudnya kita jumlahkan permula daripada X yang pertama. 0 multiplied by probability. Kita gantikan. 5 per 15. Ini yang pertama. Kemudian kita teruskan lagi. Nilai X yang kedua. 1 multiplied by. Gantikan X tu dengan 1. So kita akan dapat 5 tolak 1, 4. 4 per 15. Kemudian kita teruskan nilai yang seterusnya. 2. Kita gantikan ke dalam kita punya probability 2. So 5 tolak 2, 3. So 3 per 15. Kemudian kita teruskan lagi nilai X sama dengan 3. Kalau ganti 3, kita akan dapat 2 per 15. Dan teruskan lagi gantikan dengan 4. Okay, gantikan dengan 4. So kita akan dapat multiply by 1 over 15. Ini kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 4 per 3. Okay, 4 per 3. Okey, kalau untuk yang di sini, untuk yang pertama ni, markah dia adalah, ini adalah K1. Okay, kita darabkan X tu dengan probability dan jawapan dia adalah J1. Okey. Kemudian kita ada seterusnya hence. Sudah gunakan maklumat mean yang kita ada ni, kita nak menjawab soalan yang seterusnya. Okey. Okey, kalau kita lihat soalan yang seterusnya, kita nak mencari probability absolute value of X minus mean. Okay, kemudian less than 5 over 4. Okay, so kita ganti dulu. Absolute value X minus mean. Mean tadi kita boleh ambil daripada yang kita kira tadi. Itu yang ada perkataan hands on. Mesti gunakan nilai mean yang kita dapat sebelum ni. Iaitu 4 per 3. Okay, 4 per 3. 4 per 3, so less than 5 over 4. Okay. Kemudian kita lihat,
kalau kita ada sale value, kalau kita refer kepada nota ni, kalau kita ada sale value dan kita lihat sale value kita ni adalah bentuk less than satu nilai, maka kita boleh permudahkan yang ini akan jadi x between negative k and k. Okey, ini kalau less than. Kalau greater than, dia akan terpisah. Okey, sama juga untuk kat sini, maka bila kita hilangkan absolute value, kita boleh wakilkan dengan negative 5/4 kemudian less than x minus 4/3 kemudian less than 5/4. Okey. Maknanya kita menggunakan nota yang tadi. Kalau kita ada absolute value less than, maka kita boleh cantumkan kiri kanan. Dan kalau kita tambah, sebab kita nak hilangkan negatif 4/3 ni, tambahkan setiap sebutan tu dengan 4/3, maka kita akan dapat sebelah kiri itu adalah 1/12. Okay, 1/12. Kemudian less than x. Kemudian sebelah kanan, kita ambil 5/4 tambah dengan 4/3. Kita akan dapat 31/12. Okay. Ini kalau kita lihat nilai dia 1/12. Ini katakan saya dapatkan dalam bentuk decimal number. 1/12. Okey. Kita akan dapat nilai dia adalah 0.08. Lebih kurang. Less than x. Kemudian kita akan ambil 31/12. Nilai dia adalah 2.6. Lebih kurang 2.6. Ataupun 2.58. Okey. Kalau kita merujuk kepada yang ni, maka kita boleh senaraikan x more than 0.08. Maka kita boleh ambil nilai bermula dengan 1. So kita boleh ambil px equals to 1. Kemudian plus, kita boleh ambil nilai x sama dengan 2. Kemudian x sama dengan 3 tak boleh, sebab dah lebih daripada 2.58. Jadi kita akan buat pengiraan untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Okay, bila x sama dengan 1, kita gantikan x tu dengan 1. So, kita akan dapat 4/15. Kemudian tolak ataupun tambahkan dengan, ganti dengan 2 pula. So, kita akan ambil 3/15. Okay. Ini kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 7/15. Okay, ini kita punya jawapan akhir dia. Dan dari segi pemakahan, daripada sini, kita gantikan nilai 4/3. Okay, kita gantikan 4/3. So, kita akan dapat yang ni K1. Okay, kemudian kita permudahkan. Okay, kita permudahkan. Dan kita akan dapat jawapan akhir dia. Jadi, jumlah markah dia adalah 5. Yang pertama tadi 2 markah. Yang kedua ni adalah 3 markah. Okay. Okay, kemudian soalan 2C pula. Kita nak mencari expectation of x squared. Jadi kita akan gunakan expectation of x squared. Disebabkan ini adalah discrete, maka kita gunakan summation of x squared multiply by probability. Okay. So yang ini kita akan ganti yang pertama. 0 squared multiply by probability 5/15. Kemudian kita teruskan nilai yang kedua, 1/2 multiply by 4/15. Kemudian kita ganti nilai 2 multiply by 3/15. Kemudian gantikan nilai 3, pastikan kuasa 2. 3, so dapat 2/15. Kemudian gantikan nilai yang terakhir, 4/2. Maka kita akan dapat 1/15. Okay. Ini kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 10/3. Okay, 10/3. Okay, kemudian hence, maksudnya gunakan maklumat yang sebelum ni, kita nak mencari variance of x. Jadi kita refer kepada formula variance. Dia sama dengan expectation of x squared subtract to mean. Subtract to mean all squared. Okay, so kita gantikan je. 10/3. Kemudian kita refer kepada mean yang kita kira daripada B tadi, iaitu 4/3. Tapi kita kena pastikan 4/3 ni mesti kuasa 2. So jawapan kita adalah 14/9. Okay. Ini jumlah markah dia adalah 2.
Maka kalau kita gantikan mengikut formula K1, kemudian nilai expectation tu adalah J1. Sama juga gantikan ke dalam formula untuk variance, kemudian jawapan dia adalah J1. Jadi jumlah markah dia adalah 4 markah. Okey, kemudian soalan nombor 3. Soalannya soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3 ni, dia melibatkan distribution, Poisson distribution. Poisson. Maka kalau kita bincang Poisson, maka kita mesti pertimbangkan lambda tu adalah sama dengan 4. Lambda tu adalah mean. Tapi kalau kita tulis lambda, saya galakkan mesti bersama dia adalah interval dia. Okey, kita lihat yang di sini dia bincang untuk machine breakdown in a factory in one day. Maksudnya mean ni untuk one day. Jadi kita kena hati-hati. Kalau soalan ubah je hari, maka lambda pun akan berubah. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, kita nak mencari exactly 3 machine breakdown on a particular day. Ini merujuk kepada one day. Maka kita boleh menggunakan lambda yang sama. So, kita akan ambil x equals to 3. Jadi, kalau kita nak menggunakan formula, kita boleh gunakan formula exponent to the power of negative lambda. Lambda kita ambil 4. Lambda to the power of x and then divide by x factorial. Okay. Ni kalau kita gunakan calculator, kita akan dapat nilai lebih kurang 0.1954. Okay. Ataupun kita boleh gunakan table. Ataupun kita boleh gunakan table probability x equals to 3. Table kita kena ambil bacaan 4. Subtract tu bacaan di sebelah kanan. Kita ambil bacaan x more than or equals to 4. So daripada sini kita baca table 0.79. Sorry, 76. 7619 tolakkan dengan 0.5665. Maka kita akan dapat jawapan yang sama. 0.1954. Jadi kalau kita menggunakan formula, ganti nilai dalam formula K1 dan jawapan adalah J1. So, 2 markah. Sama juga ni kalau kita menggunakan table. So, kita akan ambil yang ni. Kemudian jawapan. So, markah dia lah 2 markah. Jadi, pilihlah sama ada kita nak gunakan formula ataupun nak menggunakan table. Dua-dua diterima. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, sama juga kita punya lambda sama dengan 4. Ini untuk for one day. Okey, jadi untuk yang di sini pun sama juga. Tetapi soalan diubah kepada atmos. Bila atmos, maka kita gunakan less than or equals to 4 atmos. Okey, untuk yang di sini, kalau kita nak menggunakan table, kita tak boleh guna table sebab simbol ni adalah less than. Jadi kalau table, dia menggunakan greater than. Jadi kita tukar kepada greater than dengan cara satu tolak. Bila guna satu tolak, ingat kita kena ubah dua simbol. Less than, dia akan jadi greater than. Equal, lawan dia adalah not equal. Jadi kena ubah dua-dua. Okay. Kemudian sama juga, sampai di sini kita masih tak boleh menggunakan table sebab tak ada sama dengan. Jadi kita ubah sikit. Disebabkan Poisson ni adalah discrete, maka selepas 4 mesti 5. Okay. Jadi kalau kita nak refer kepada table, kita ambil lambda sama dengan 4 dan R sama dengan 5. R sama dengan 5. Okey, so kalau kita refer kepada table, nilai dia 0.3712. Dan jawapan akhir dia adalah 0.06288. Okey, so dari segi permarkahan, kita tukar sehingga kita boleh baca dalam table. Kemudian jawapan. Okay. So, K1, J1. Okay, seterusnya soalan A3. Okay, soalan A3 ni kita kena hati-hati sebab kita punya range kita dah berubah. In a week. Okay. Maka kita punya lambda kita. Tadi kita dah lihat one day. Kita punya lambda kita adalah sama dengan 4.
sama dengan 4. Jadi kalau kita bincang in a week, maka dia merujuk kepada 7 days. Maka lambda kita ni mesti ambil 7 darab 4. So untuk soalan ni kita menggunakan lambda sama dengan 28. Okey, jadi kalau kita nak jawab soalan ni, x between 20 and 24. Okey, bila sebut perkataan between, pastikan jangan ada sama dengan. Kecuali kalau disebut perkataan between, kemudian selepas ni ditambah dengan perkataan inclusive. Ha, baru kita letak sama dengan. Untuk yang asal soalan ni, tiada sama dengan. Okey, kemudian dalam table, ni kalau kita refer table, table ni dia sentiasa baca untuk x more than or equals to. Ini untuk table. Jadi, daripada sini, kalau kita nak baca table, pastikan simbol greater than mesti ada sama dengan. Ha, jadi, untuk yang sebelah kiri ni kena ubah. Kita kena pastikan mesti ada sama dengan. Jadi, selepas 20 mesti 21. Untuk yang sebelah kanan ni, less than ni tak payah. Kekalkan. Okay. Ha, jadi, kalau kita dah ada yang ni, kita nak guna table, terus kita ambil. Yang ada sama dengan ni, tolakkan dengan yang tiada sama dengan. Maka, kalau nak guna table, kita akan gunakan probability x more than 21. Kemudian, subtract to probability x more than or equals to 24. Jadi, kalau kita refer pada table, cari lambda sama dengan 28. Kemudian kita cari R21. R21 0.9273 dan R sama dengan 24 0.1271. Okey, kita tolakkan dengan 0.8, tolak dengan 0.8002 dan sama dengan 0.1271. Okey, dua markah. Jadi kalau kat sini kita ubah supaya kita dapat baca dalam table K1 dan jawapan akhir dia adalah J1. Okey, K1 J1. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan 3B. Okey, dua markah saja. Okey, ini adalah soalan Poisson distribution. Poisson distribution with mean lambda. Maksudnya untuk soalan ni, mean kita adalah sama dengan 4. Okey. Kemudian mean ni mungkin berubah. Kita akan lihat soalan ni. An auto repair company places 3 of their technician. Maksudnya untuk company ni, dia cuma ada 3 orang technician je. To provide assistance in machine breakdown in a factory every day. Okey, soalan dia. Find the probability that on a particular day. Okey, maksudnya untuk di sini lambda kita kekal sama dengan 4 sebab dia merujuk kepada particular day ataupun one day. Okey, kemudian syarat dia adalah the company could not provide. Ini maksud dia kita punya technician kita cuma ada 3 je. Tapi soalan dia dia nak mencari probability could not provide such assistance to all the machine which breakdown. Maksud dia technician kita 3, jadi kalau lebih daripada 3 maka company ni dia tak boleh provide assistance. Jadi kalau lebih daripada 3 maka company ni could not provide such assistance to all the machine which breakdown. Okay, maka kita akan gunakan syarat x more than 3. Okay, x more than 3 tak ada bacaan dalam table. Maka kita perlu tukar kepada x more than or equals to 4. Sebab bila discrete, selepas 3 mesti 4. Okay. Kemudian terus kita akan refer kepada nilai bacaan table. 0.5665. Okay. Ini terus kita ambil daripada bacaan table je. Okay. Maka dari segi pemakan dia, ini adalah K1. Ini adalah J1. Okey, seterusnya kita akan lihat section B. Section B ni ada 7 soalan. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni adalah berkaitan dengan trapezoidal rule. Okay, kalau kita lihat integration dan dia menggunakan perkataan estimate, maka kita tak boleh integrate terus. Kita menggunakan beberapa kaedah. Untuk soalan ni kita gunakan kaedah trapezoidal rule. Okey.
Okey, tetapi soalan ni function tak diberi. Okey, function tak diberi tapi dia beri table. Okey. Sepatutnya kalau kita nak gunakan trapezoidal rule, kita akan gunakan table. Okey, kita akan gunakan table. So, kita ambil je nilai ni walaupun function dia tak ada, kita terus ambil je nilai ni. Dan biasanya kalau kita nak create satu table untuk menggunakan trapezoidal rule ni, kita akan asingkan awal dan akhir ni satu kolom. So, yang di tengah ni daripada 0.5 sampai 2.5 ni, kita letak kolom yang berikutnya. Okay. So, kita akan susun balik. Maka, kita akan create table seperti inilah. Kalau contoh sebelum ni, soalan function tu dia beri. Maka, kita kena kira sendirilah berdasarkan nilai yang kita ada. Tapi sekarang ni, nilai tu dia beri. So, kita guna je. Cuma tugas kita, kita asingkan nilai yang pertama dan nilai yang akhir letak pada satu kolom. Yang lain-lain tu adalah kita letak pada kolom yang kedua. Dari segi kaedah tu sama je. Okay. Jadi, kalau kita nak menjawab soalan ni, kita, selepas kita gunakan table ni, maka kita dah boleh jawab soalan integration 0 to 3 hx. Walaupun function tak diberi, kita boleh terus ambil nilai dia. Okay, kalau ikutkan kita punya kaedah, okay, formula kita adalah H over 2. Kalau ikutkan formula, H over 2. Masalahnya, H kita adalah 1 per, kita kena lihat H tu. H ni kalau kita ikutkan dari segi kaedah dia, H ni adalah B tolak A perkan dengan N. Kan, H tu. H tu adalah yang ni. H tu maksud dia yang ni lah perbezaan dia. Daripada nilai yang pertama ke nilai yang kedua. Ini adalah nilai H. Okey, daripada sini kita lihat H kita adalah 0.5. So, beza dia 0.5. Jadi, kita terus boleh gunakan nilai H kita adalah 0.5 dan formula kita mesti perkan dengan 2. Ini formula dia. Formula kita H over 2. Kemudian, kalau kita refer kepada table, total yang pertama tu kita salin je 4.414. Total yang kedua ni kita mesti darabkan dengan 2, 10.059. Okey, kemudian kita jumlahkan, maka itulah kita punya jawapan. Disebabkan soalan ni dia nak correct to 3 decimal places, maka kita tinggalkan jawapan dalam bentuk 3 decimal places. Okey. Untuk di sini kita ada 2 markah. Okey, 2 markah. Yang pertama, okey, yang pertama kita create table ni. Okey, kita create table. K1 yang pertama ni adalah kita asingkan x equal to 0, 1. Kemudian x equals to 3. Kemudian yang kedua ni, ini adalah K1. Yang kedua. Okey, maknanya K1 yang pertama ni kita asingkan. K1 yang berikutnya adalah total dia. Ini okay, K1 yang berikutnya adalah total dia. Okey, kemudian kita gantikan ke dalam formula K1 dan kita dapatkan jawapan K1. Jadi jumlah markah dia adalah 4. Okey, kalau kita lihat soalan yang kedua. Okey, tadi kita punya nilai x kita bermula daripada 0 to 3. Okey, so rajah tu figure 1 tu yang inilah. Okey, which is bounded by the curve. Ini adalah curve HX. Ini adalah curve HX. Kemudian the x axis yang ni. Kemudian line x equal to 0. X axis yang ni. X equal to 0 dan x equals to 3. By references to the curve in figure 1, state and given a reason whether your approximation in A is n overestimate or n underestimate for the area of R, shaded region. Okey, jadi pengiraan tadi, so kalau kita gunakan trapezoidal rule, okey, trapezoidal rule ni sebenarnya kita menggunakan area ni sepatutnya dia bentuk curve, okey, dia bentuk curve, tapi kita bahagikan dengan beberapa bentuk trapezium. Contoh dia macam ni lah. Okey, ni trapezium. Ini pun sama. Okey, trapezium.
Okey. Jadi, kalau kita lihat kat sini, kalau kita gunakan trapezoidal rule, sebenarnya nilai dia akan jadi lebih besar. Sebab sepatutnya dia bentuk curve, tapi kita andaikan dia bentuk straight. Jadi, banyak nanti nilai-nilai yang pada curve tu kita abaikan. Jadi, pengiraan dengan menggunakan kaedah trapezoidal rule ni, maksudnya kita mencari area, bukan guna integration, tapi kita menggunakan beberapa pecahan trapezium. Maka, nilai area yang kita dapat tu, dia akan jadi overestimate. Sebab dia bukan hampir kepada bacaan sebenar. Kalau kita integrate terus, kita terus dapat jawapan bacaan yang tepat. Tapi kalau yang trapezoidal, dia hanya perhampiran saja. Jadi kalau kita naknya menjawab soalan ni, kita boleh gunakan jawapan overestimate. Okay, overestimate. Okay. Kemudian since kalau kita menggunakan trapezium. Okay, kalau kita menggunakan trapezium, dia adalah lie above, okay, above the curve. Okay, maksud dia, kalau kita menggunakan trapezium, maka jawapan dia tak akan hampir kepada nilai sebenar sebab ada beberapa bentuk yang curve ni kita andaikan dia straight. Jadi biasanya kita akan dapat jawapan yang berbeza. Biasanya lebihlah, lebih daripada nilai sebenar. Ini adalah satu markah. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Okey, seperti gambar rajah ni. Okey, seperti gambar rajah ni. Kita ada line y equals to 3x minus 4. Kemudian is a tangent to the circle. Jadi kalau kita refer pada sini, tangent tu maksud dia adalah tangent adalah garis yang langgar circle pada satu titik. Kemudian touching circle at the point P22. Okey. Seperti yang gambar rajah ni lah. Kemudian the point Q is the center. Q is the center. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita nak mencari find an equation of the straight line through P and Q. Okey. Kalau kita ada tangent, kemudian kita nak mencari line. Okey, kita nak mencari line. Okey, line yang bersambung. Yang inilah. Okey, yang bersambung sini. Okey, yang ini dia mesti 90 darjah. Okey, jadi kalau kita nak mencari equation of the straight line, kita akan menggunakan formula y equals to mx tambah c. So, kalau kat sini kita refer dulu, gradient of tangent adalah 3. Ini dia panggil gradient of tangent. Yang ini kita boleh panggil dia sebagai gradient of normal. Okay. Jadi untuk garis PQ ni, gradient yang kita ambil bukannya 3, tetapi kita menggunakan M1 darab M2 samakan dengan negatif 1. Okay. Katakan M1 tu 3, kita nak mencari M2 yang baru. Maka kita akan ambil gradient yang baru adalah negatif 1/3. Okey, kemudian bila kita dapatkan equation of the straight line, kita perlukan dua maklumat. Yang pertama gradient, yang kedua kita mesti ada at least one point. Kalau kat sini, point yang jelas kita nampaklah point 2, 2. Jadi kita boleh gunakan point P 2, 2. Jadi kita boleh gunakan equation y equals to mx tambah c. Maka kita cari C dulu. Kalau kita cari C dulu, okay, Y kita adalah 2. Kemudian gradient negatif 1/3. X kita 2 juga. Dan C tak pasti. Maka di sini C kita adalah C kita 8/3. 8/3. Maka equation kita adalah y sama dengan gradient negatif 1/3 x. Kemudian c kita adalah 8/3. Okey, ini kita punya jawapan. Okey, ni 3 markah.
Okey, tiga markah. Yang pertama kita kenal pasti gradient. Kemudian kita cari nilai C. Kemudian kita ganti dalam persamaan. Jadi jumlah markah dia adalah tiga markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua. Q lies on the line Y equals to 1. Maksud dia, ni koordinat yang pertama ni Y kita dah tahu dah. Y kita dah tahu. So, soalan dia find the coordinate for Y. Okey, tadi kita dah mencari equation of PQ. Straight line PQ. Okey, straight line PQ tadi, equation yang kita kira tadi adalah Y sama dengan negatif 1 per 3 X tambah dengan 8 per 3. Okey, ini kita punya line tadi. Kemudian, kita dah tahu nilai Y kita adalah 1 untuk Q tadi. Maka gantikan 1 sama dengan negatif 1 per 3 X tambah dengan 8 per 3. So, daripada sini, kita dapatkan nilai X. Kalau kita dapatkan nilai X, kita akan dapat X sama dengan 5. X sama dengan 5. Dan soalan kita adalah find the coordinate of Q. Maka coordinate of Q itu adalah X itu 5. Dan Y itu adalah 1. Okay. So, markah dia ada 2 markah. Maka kita cari nilai X, gantikan. Kemudian jawapan. So, 2 markah. Okey, kemudian soalan C. Okey, soalan C. Okey, untuk soalan C pula, find the find standard equation, for circle. Okey, tadi kita dah dapat dia punya center dia. Okey, center dia adalah sama dengan Q tadi ya. Sama dengan Q tadi, iaitu kita dah kira Q tu adalah 5,1. Okey, 5,1. Okey, kemudian kita nak mencari radius. So, kita kalau nak mencari radius, kita boleh gunakan formula jarak. Sebab tadi kita dah ada point 5,1. 5,1. Jadi, kalau kita nak kira radius, kita boleh gunakan formula jarak. So, kita boleh ambil 5 tolak 2 kuasa 2. Kemudian tambah dengan 1 tolak 2 kuasa 2. Okay. Jadi, kalau kita nak mencari radius, kita ambil ukuran jarak P ke Q. So, kita cari PQ. Jadi, kita akan dapat 9 tambah 1, 10. So, kita punya ni adalah square root of 10. Maka, standard equation kita, kita boleh gunakan X. Center kita positif 5. Masuk dalam equation, ambil negatif. Kemudian, kita punya coordinate positif 1. Tetapi, kita akan ambil subtract 1. Okey, kemudian formula kita adalah kuasa 2. Okey, ini mesti kuasa 2 sebab R kuasa 2. Maka jawapan kita adalah X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, yang ini 3 markah. Jadi kita kira radius K1. Kemudian gantikan ke dalam standard form equation dan jawapan. So, kita ada 3 markah. Ini untuk soalan yang kedua. Okey, kita lihat soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang ketiga. Kita diberi the vertex of parabola is a 491. Okey, maknanya kita ada parabola 491. And the parabola passes through the point 1097. Okay, kemudian the axis of the parabola is parallel to y axis. Okay, parallel to y axis. Bila parallel to y axis, sama ada dia bentuk senyum ataupun masam. So, sini. Ini dia punya vertex kita. Kemudian kita ada nilai 10 negatif 7. Ini kalau kita buat sini ni 10
97. Mungkin di sinilah ni. Ini kalau saya buatkan sini. Ini adalah negative 7. So kita nampak kita punya parabola tu dia mesti bentuk masap. Ini kalau kita gambarkan ni dia adalah mesti bentuk masap. So kita ambil yang ni. So kita nampak parabola kita mesti bentuk masap. Ini berdasarkan maklumat point 4 negative 1 kemudian point 10 negative 7. Okey. Jadi bila sebut je parallel to what exists, maka ada dua kemungkinan, sama ada senyum ataupun masam. Okey, jadi kita daripada sini kita dapatlah dia punya gambaran dia. Okey, disebabkan kita punya bentuk ni senyum ataupun masam, maka kita boleh andaikan standard form dia mesti bermula dengan x. So x tolak dengan h kuasa 2 equals to 4p y minus k. Okay, y minus k. Okey, disebabkan kita dah ada vertex, maka kita boleh gantikan x minus 4 kemudian 4p kemudian 1 y plus 1. Okey, kita nampak negatif 1 tapi dia masuk dalam standard form, dia akan baca sebagai positive 1. Okey, kemudian kita perlu cari nilai p tu. P ni mudah je, kita gantikan at point 10 negative 7. Kita gunakan point ni, gantikan. So kita akan dapat 10 tolak 4, 10 tolak 4, 6. 6 kuasa 2, 36. Sama dengan 4P. Kemudian Y tu negative 7, so dapat negative 6. Negative 6. Maka kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat nilai P itu sama dengan negatif 3 per 2. Okay, 3 per 2. So, 36 perkan dengan 3, 24. 36 perkan dengan 24. So, 3 per 2. Negatif betul lah sebab dia bentuk masam. Okay. Jadi, soalan nak find the equation of the parabola. Maka terus jawapan akhir dia adalah x minus 4 all squared equals to gantikan. Negatif 3 per 2 darabkan dengan 4. Negatif 3 per 2 darab 4 dapat negatif 6. Kemudian kita akan ambil y tambah 1. Okey, so dari segi markah ni, kita dapatkan dulu dalam bentuk general form. Kemudian kita cari nilai P, K1. Okey. Kemudian kita selesaikan sehingga kita dapat jawapan. So, 4 markah. Okey. So, 4 markah. Okey. Kemudian soalan B. Okey. Soalan B, kita diberi equation. Ini kalau ini maksudnya equation of the ellipse. Ellipse. Kita nak mencari range of values of C such that the find the range of the value, find the range of values of C such that D is equation represent an ellipse. Okay, maka kalau kita lihat soalan ni adalah find the range of values of C such that this equation represent an ellipse. Okay, jadi daripada sini kita dapatkan dulu dalam bentuk standard form. Okay, dalam bentuk standard form. Okay, jadi kita kumpulkan dulu x kuasa 2 tambah 4x. Kemudian tambahkan dengan ini kita boleh factorize 4. Saya boleh gunakan 4y squared minus 2y. Okay, kemudian kita akan buat tambah c equal to 0. Kemudian kita gunakan convertible square. So x minus plus 2 squared subtract 2 squared. Kemudian 4 untuk y pula. Y minus 1 all squared minus 1 squared. 81 squared. Plus c equals to 0. Okey, kemudian sehinggalah kita akan dapat
X tambah 2 kuasa 2 dan tambah dengan 4 Y tolak 1 kuasa 2. Yang lain-lain nombor tu kita bawa ke sebelah kanan, kita akan dapat 8 tolak C. Kemudian kalau elips, kita kena pastikan sebelah kanan tu mesti 1. Sebelah kanan mesti 1. Jadi semua bahagikan dengan 8 tolak C. Kita bahagikan dengan 8 tolak C. Tambah dengan, okay, yang ini kita boleh ambil Y tolak 1 kuasa 2. Kita boleh tulis sebagai 8 tolak C per 4. Kita boleh turunkan 4 ni ke bawah. Okey. Samakan dengan 1. Okey. Kemudian kita kena pastikan yang di bawah ni dia mesti positif. Dia mesti positif. Barulah kita gabungkan dengan yang ni mesti dapat nilai positif 1. Kalau katakan ni negatif, kalau ini negatif maka kita tak akan dapat positif 1. Jadi kita boleh menggunakan syarat 8 tolak C greater than 0, maka C itu adalah less than 8. Okey. Maka soalan nak find the range of values of C. So inilah C less than 8. Okey, sebab kita menggunakan syarat yang di bawah ni mesti lebih besar daripada kosong. Okay, mesti lebih besar daripada kosong dan not equals to zero. Okay, di sini kita 5 markah. Okay, jadi kita selesaikan ni. Kita buat commutative the square. Okay, kemudian kita permudahkan sehingga kita dapati constant tu kita bawa ke sebelah kanan. Kemudian kita tukar dalam bentuk standard form. Kemudian kita gunakan syarat. Kemudian jawapan. So, 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Ini melibatkan vektor ya. Soalan nombor 4 ni melibatkan vektor. Okey, kita dia beri plane pi 1 contains a line L with vector equation r equals to tj and point p 3 negative 1 2. Soalan yang pertama, find a Cartesian equation. Cartesian ni maksud dia dalam sebutan x, y, z. Okey, kalau plane, maka kalau plane ni biasanya kita akan gunakan equation r dot n equals to a dot n. Okay. Ha, jadi yang pertama kita perlu dapatkan normal dulu. Okay, normal dulu. Jadi kalau kita buat lakaran ni, okay, katakan saya ada plane. Okay, saya ada plane. Kemudian soalan dah nyatakan bahawa plane ni contains a line L. Okay, katakan saya ada line L. Katakan macam ni lah. Okay, katakan saya punya line L tu yang ni. Line L. Ini adalah line L. So, line L ni dia mesti ada V. Kemudian, plane ni dia mesti ada normal. Mesti ada normal. Ataupun, kita ada satu point P. Katakan saya letak P di sini lah. P di sini. Okey, point P. Jadi katakan sini adalah O. Ini adalah O. Okey, jadi kalau kita dapatkan normal. Okey, normal. Maka kita boleh ambil OP crosskan dengan V. OP crosskan dengan V. Ataupun V cross OP. Jadi step yang pertama, kita dapatkan normal dengan cara kita boleh ambil V cross OP. V cross OP.
Okay. Nah, so kalau cross ni maksudnya kita gunakan IJK dia ni. IJK. Kemudian V itu kita boleh ambil sebelah sebelah T, iaitu 0, J je yang ada nilai. Kemudian OP ni kita boleh ambil koordinat P ni. So 3, 91, 2. Okay. So kita gunakan determinan, kita selesaikan. Ini saya tunjukkan cara dia. So kita akan ambil eliminate first row, first column. So 1, 0, 91, 2. Ini untuk I. Kemudian untuk J kita kena tolak. So nombor dia adalah 0032. Ini untuk J. Kemudian untuk K kita eliminate first row third column 01391. Ini adalah K. Okey. Jadi kalau kita permudahkan nanti 2 tolak 0, so akhir sekali kita akan dapat 2i. 2i tolak dengan 3k. Ini akhir sekali kita dapat. Yang lain ni 0. Okey, jadi kalau kita ni kita boleh gantikan ke dalam kita punya formula ni. So r dot n, n dah ada, 2i tolak 3k sama dengan yang a ni kita boleh gunakan point p. Yang ni kita gunakan point p. Yang a ni. Okey, jadi point p tadi kita nak gunakan dot ni. Bila dot ni saya lebih suka guna column matrix. So P kita 3, negatif 1, 2. Dotkan dengan normal. Normal kita 2, 0 and negatif 3. Okay. Sebelah kiri tu kita kena dotkan. Maka kalau bentuk Cartesian, IJK ni gantikan XYZ. So kita akan dapat 2X tolak 3Z. Yang ni kita dotkan. So yang sama label ni jumlahkan. 6 tolak 0. Kemudian tolak 6. So kita akan dapat equals to 0. Okay. So jumlah markah dia adalah 6. 6 markah. Okay. Jadi kita gunakan V cross OP K1. Kemudian kita selesaikan sehingga kita dapat normal. Kemudian gantikan ke dalam formula. Gantikan ke dalam formula. Okay. Kemudian kira untuk yang sebelah kanan. K1. 1, 2, 3. Okey, yang ini kita gantikan. Gantikan ke dalam formula. K1 yang berikutnya, kita dotkan dia. Sebelah kanan. So, 1, 2, 3, 4. Dan jawapan akhir K1, J1. Okey, kaedah dan jawapan. So, jumlah markah dia adalah 6. 2, 4, 6. 6 markah. Okey, untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B, given a second plane, pi 2 wave equation. Kita diberi satu equation yang baru untuk plane ni. Calculate the angle between pi 1 and pi 2. Okey, kalau kita nak kira angle. Angle untuk plane, maka kalau plane ni kita mesti rujuk kepada normal yang pertama dan normal yang kedua. Okey. Kita tulis dulu jawapan yang pertama tadi. Kita dah ada equation for plane 1. Okey, tadi kita dah kira nilai dia adalah mana tadi 2x. Okey, 2x tolak 3z equals to 0. Ini tadi. Kemudian plane yang kedua adalah x tambah 2y tambah 3x sama dengan 4. So daripada sini kita boleh dapatkan normal yang pertama. Normal yang pertama tu 2. 2i. So, normal yang pertama adalah 2i tolak dengan 3k. Itu normal yang pertama. Maksud dia, equation yang kita ada ni, kita gantikan x, y, z tu kepada i, j, k. Kemudian normal yang kedua. Okay, normal yang kedua sama dengan kita tukar ni i, j, k. So kita akan dapat i tambah 2j tambah dengan 3k. Okay, jadi kalau kita nak mencari angle, kita boleh gunakan formula theta equals to inverse of cos
kita dotkan N1 dot N2. Okey. Okay, kalau nak ikutkan, kita boleh gunakan macam ni lah. Kita boleh gunakan dot. Okay, katakan saya guna column matrix lah. Yang pertama, 2, 0, negative 3. Ini untuk N1. Kita dotkan dengan normal yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian kita divide by dia punya magnitude dia. Absolute value of normal. So, kita akan ambil yang ni kita kuasa 2 kan. So, 4 tambah 9. Okay. Kemudian yang kedua ni sama juga. Kita cari magnitude dia. 1 plus 4 plus 9. Setiap nombor ni kita kuasa 2. Okay. Kemudian kalau kita guna calculator, kita akan dapat jawapan akhir dia 58.74 darjah. Okay, dari segi markah dia adalah kita nyatakan kita punya normal ni. Okay, normal N1 dan N2. Gantikan ke dalam formula. Gantikan ke dalam formula. Kemudian kita selesaikan sehingga kita akan dapat jawapan. Jadi, 4 markah. Okay. 4 markah. Kemudian untuk soalan C ni, yang soalan C ni tak perlu buat ni sebab ini dah terkeluar daripada syllabus. Ini adalah syllabus yang lama. So yang C ni tak perlu buat. Okey. Jadi untuk soalan nombor 5 ni, members of a library may borrow up to 6 books. Okey, yang X ni merujuk kepada number of book borrowed. Okay, kemudian kita diberi table ya. Ni table ya. Table bermula daripada X. X ni merujuk kepada number of books. Okay. Nombor bilangan buku yang dipinjam. 0, 1, 2, 3 sampailah 6. Okay. Kemudian soalan yang pertama, kita nak mencari find the probability that one of these members borrows more than 3 books. Maksud dia kita berguna, nak mencari X more than 3 books. N. Kita ada perkataan N. And other borrow fewer than. Fewer than ni maksudnya less than ni. Less than 3. Probability X more than 3. Jadi kalau kita senarai kan, lebih daripada 3. 4, 5, 6. Okey, kemudian daripada sini kita bersenaraikan. Bila X more than 3, maksudnya kita akan jumlahkan lebih daripada 3. Okay, more than 3. Maksudnya kita akan ambil ni jumlah 4, 5, 6. So, kita boleh ambil 0.13 plus 0.07 plus 0.15. Okay. Kemudian, kita ambil satu lagi syarat tambahan. Okay, syarat tambahan tu adalah less than 3. Untuk less than 3, maksudnya kita ambil lah bacaan untuk X kurang daripada 3. Iaitu kita ambil lah 0 plus 0.19 plus 0.26. Okay. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 0.8. Okay. So, 2 markah. So, yang ini adalah K1. Yang ini adalah J1. 2 markah. Okay. Kemudian soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua. Sama juga. Okey, sekarang ni kita nak bincang by two particular members are independent. Independent ni maksud dia bebas. Okey, dia pinjam dua eh. So kita nak tentukan show that the mean of X. Okey, mean of X. Maka mean ni dia merujuk kepada expectation of X. So kita gunalah jumlah dia. Kalau ini adalah discrete, maka kita akan ambil X multiply by probability of X. Okay. So, kita jumlahkan. Kita ambil yang pertama 0 multiply by 0. Kemudian kita ambil 1 multiply by 0.19. Kemudian plus 2 multiply by 0.26. Sampailah habis. Okay. Kemudian 4 multiply by 0.13. Kemudian kita teruskan lagi 5 multiply by 0.07 and then plus 6 multiply by 0.15. Okay, ini kalau kita jumlahkan ni
maka kita akan dapat nilai dia adalah 3.08. Okey. 3.08. Yang ini 2 markah. Okey, ini kalau kita lihat markah ambil x multiply by p dan jawapan 1 markah. So 2 markah. Kemudian kita nak kira variance. Okey, untuk kira variance kita perlukan expectation of x squared. Ha, ini pun sama juga, kita akan gunakan 0 squared multiply by p, 0. Kemudian 1 squared multiply by 0.19. Kemudian tu sekali lagi 2 squared multiply by 0.26. Dia sama cara seperti mean, cuma x ni kita kuasa 2 kan. 0.20. Kemudian plus 4 squared multiply by 0.13. Plus 5 squared multiply by 0.07. Plus 6 squared 0.15. Okay. So ni kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 12.26. Kemudian barulah kita kira variance, di mana formula variance ni adalah expectation of x squared subtract to mean. Okay, subset to mean all squared. Maka kita akan ambil nilai expectation of x squared 12.26. Tolakkan dengan mean. Mean ni kita boleh ambil daripada 3.8. Tetapi kita kena kuasa 2. Okay, maka kita akan dapat 2.77. Okay. Yang ini adalah 2 markah. Maksudnya kita cari expectation of x squared dan kita terus kira nilai variance. 2 markah. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, the library introduced a fee of RM2 for each book borrowed. Amin. Jadi, kita boleh wakilkan dengan satu variable yang baru. Okey, kita cari satu yang baru. So, y sama dengan 2x. Maknanya, dia merujuk kepada fee. Y ni merujuk kepada fee. So, y equals to 2x. Okay, kemudian assuming that the probability do not change. Ha, maksudnya probability dia tak berubah. Kekallah kita boleh gunakan table yang sama. Soalan yang pertama, kita nak mencari mean. Okay, tapi mean ni merujuk kepada mean y. So, kita nak mencari mean. Maka mean tu kita gunakan expectation tapi kita buat dalam bentuk variable yang baru. Okay. So sama dengan, okay, kita boleh ambil expectation of 2x. Okay. So kita dah ada mean tadi, kita keluarkan. Yang ini kita hanya gunakan properties je. Kita gunakan property je. So ini sama dengan 2 darabkan dengan mean yang kita kira tadi. Tadi kita dah kira mean tu adalah 3.08. Okey. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah RM 6.16. Okey, jawapan dia. Okey, yang ini adalah 2 markah. So kita gantikan ni, ini K1. Ini adalah J1. Okey, 2 markah. Okey, kemudian soalan yang kedua, kita nak mencari standard deviation. Okey, jadi kalau kita nak mencari standard deviation, maka kita perlu cari variance of 2y. Okey. Jadi kita boleh teruskan. Jadi untuk soalan yang kedua ni, kalau kita nak menjawab standard deviation, maka kita perlu kira variance dulu of
Sepatutnya kita boleh gunakan variance of y. Sebab sekarang ni kita bincang v. So kita perlu cari variance of 2x. Sebab y itu sama dengan 2x. Yang ini kita boleh gunakan 2 kuasa 2. Darabkan dengan variance of x. Okay. So 4. Variance tadi kita dah cari daripada soalan yang sebelum ni. So variance kita adalah 2.77. 2.77. Maka kita dapat 11.08. Maka soalan nak standard deviation. Okey, maka kita ambil square root of 11.08. Maka jawapan dia adalah 3.33. Okey. Jadi untuk dari segi markah dia kita permudahkan. Okey, sehingga kita dapat yang ni. Okey, sehingga kita dapat variant dulu. K1, kemudian jawapan untuk standard deviation. Jadi markah dia adalah 2 markah. Okey, kita lihat soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6, kita diberi cumulative distribution function. Cumulative. Seperti yang inilah. Okey, kemudian kita nak mencari constant. Okey, kalau nak mencari constant, jika diberi cumulative, maka kita ambil kira dia punya nilai sempadan dia. Kita akan pilih mana sesuai. Katakan saya pertimbangkan untuk sempadan yang pertama, iaitu y equals to 2. Maka kita boleh ambil, okay, equation yang kedua ni, kita gantikan y itu dengan 2. So kita akan dapat 4a tambah dengan 2y. Kita samakan dengan nilai function yang pertama, iaitu 0. Okey, so kita gantikan y itu sama dengan 2. So dapat 4a tambah dengan y ni adalah 2. Maka kita akan tulis 4a tambah 2b samakan dengan function yang pertama, iaitu 0. Ini untuk sempadan yang pertama. Sempadan yang pertama. Okey, kemudian kita lihat untuk sempadan yang kedua, iaitu 4. Okey, jadi kita gantikan y itu dengan 4. So kita akan dapat 16a tambah dengan 4b. Samakan dengan function yang ketiga, 1. Okey. Yang ini kita selesaikan, kita boleh cari nilai a dan b. Okey. Ini kalau saya permudahkan ni, kita akan dapat semua bagi 4. So 4a tambah dengan b sama dengan 1/4. Okey, ataupun kita boleh gunakan. Okey, yang ini sebenarnya kita boleh darab 2. Ini katakan saya darab 2. Maka kita akan dapat 8A tambah 4B sama dengan 0. Ini equation yang pertama. Kemudian ini adalah equation yang kedua. Jadi kalau kita eliminate B, maka kita boleh ambil equation 2 subtract to equation 1. So 16 tolak 8. So 8A ini habis. So 1, 2 tolak 1. Okay, 1. Maka A itu kita akan dapat sama dengan 1/8. A 1/8. Kemudian kita boleh pilih equation yang pertama juga. Kita selesaikan. Kita akan dapat nilai B. Okay. So nilai B kita adalah 1/4. 1/4. Jadi ini adalah 3 markah. Jadi yang pertama kita ganti nilai sempadan K1. Kemudian kita dapat 2 persamaan. Okay, kita dapat 2 persamaan. Selesaikan. Okay, selesaikan. Dan kita akan dapat selesaikan. Dan jawapan. Okay, jawapan ni adalah A dan B. Okay, pastikan dua-dua jawapan ni betul. So jawapan A dan jawapan B. Jadi jumlah markah dia adalah 3. Okey, untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B, kita nak mencari C. Tapi syarat dia adalah probability X, probability Y, Y more than C equals to 0.88. Okey. Kalau kita refer kepada definition of cumulative, katakan kita ada fk
dia akan sama dengan probability x less than or equals to k. Ini dari segi definition dia. Jadi kita mesti tukar kepada simbol lebih kecil dan sama dengan. Baru kita boleh kaitkan dengan kumulatif. So kita boleh gunakan satu tolak probability. Bila kita guna je satu tolak, maka kita akan tukar dua simbol ni. Lebih besar tukar kepada less than, not equal kepada equal. Okay, so kita dapat 0.88. Kemudian kita jadikan py less than c ni sebagai tajuk. So kita akan dapat 0.22. Okay, 0.22. Okay, 0.12. 0.1. Okay. So daripada sini, yang ini kita boleh gunakan fc. Yang ni kita boleh gunakan, ni saya teruskan ni. Ini kita boleh tulis f in bracket c equals to 0.12. Okey, jadi kalau di sini kita perlu buat tiga pilihan. C mungkin bahagian yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Jadi kalau kita lihat kat sini, yang pertama memang tak logik lah sebab nilai dia 0. Yang ketiga memang tak logik sebab nilai dia 1. Maka 0.12 ni berada pada function yang kedua. Jadi kita gunakan function yang kedua ni, kita cari nilai C. So A tadi kita dah cari, A itu adalah 1/8. So kita akan ambil 1/8 C kuasa 2. Tambahkan dengan B tadi. B adalah negatif 1/4. Okay, B itu adalah negatif 1/4. Wow, C. Okay, samakan dengan 0.12. Kemudian selesaikan sampailah C ni. Pilih jawapan yang positif. Sebab pastikan bila kita buat pengiraan, C ni ada dua jawapan. Tapi kita ikut syarat. C itu berada antara 2 dan 4. So kita akan ambil nilai C itu 12/5. So dari segi markah, kita permudahkan sehingga kita boleh tulis FC sama dengan 0.12. Okay. Kemudian selesaikan, carikan nilai C. Kemudian jawapan tu pastikan pilih C satu nilai saja, iaitu syarat di antara C di antara 2 dan 4. Okey, kemudian soalan C. Kita nak mencari probability density function. Ini adalah soalan continuous. Kita nak mencari probability density function. Jadi kita hanya differentiate je. Jadi untuk yang C ni, probability density function itu adalah simbol dia adalah f kecil. Dan kalau kita dapatkan daripada kumulatif, kita hanya differentiate saja. Okey, differentiate saja. So kita boleh tulis jawapan dia adalah f, kita gunakan fy, fy equals to, okay, saya terus tulis jawapan dia. Yang pertama ni kita abaikan, kita bermula daripada second interval. So kita differentiate yang ni. A ni tadi kita gantikan, A tadi adalah, saya tulis balik, A adalah 1/8, kemudian B tadi adalah negatif 1/4. Okay, maknanya function tu kita merujuk kepada fy equals to, okay, saya gantikan terus, 1/8 y kuasa 2 tolak 1/4 y. So kita differentiate. Kalau kita differentiate, turunkan 2, so 1/4 y. Ini akan jadi tolak 1/4. Okay, untuk range y di antara 2 dan 4, kemudian differentiate y 0, ni for otherwise. Okay. Jadi dari segi pemakahan dia adalah k1, j1. Ini adalah differentiate k1 dan jawapan dia mesti dalam bentuk function. Okay. Okey, kemudian soalan D. Kita nak mencari mean. Okey.
Tadi kita dah ada function tadi fx, eh, kita dah ada function tadi, saya tulis kat sini. Function kita tadi adalah fx sama dengan 1 per 4. Saya, kalau saya fakturkan 1 per 4 y tolak 1. Okay. Ini untuk interval y between 2 and 4. 2 and 4. Okay. Jadi kalau kita dapatkan mean, kita perlu integrate. Integrate daripada 2 sehingga 4. Kemudian ini kita guna y. Kita guna y. Maka kita akan ambil y multiply by function fy. Okay, so kita akan ambil 2 sehingga 4. Y ni darabkan dengan function. So kita akan ambil 1 per 4. Dia akan jadi y kuasa 2 tolak y. Kemudian kita integrate. Okay. Yang ini kita akan ambil 1 per 4 keluarkan. Kemudian integrate per 3 tolak dengan y kuasa 2 per 2. Gantikan 2 dan 4. Okey, ini kita selesaikan ni. So, 1 per 4. Gantikan ni. Eh. So, 4 kuasa 3. 4 kuasa 3, 64. So, 64 per 3. Kemudian tolakkan dengan 16 per 2, 8. Kemudian ganti dengan 2 pula. 8 per 3. Tolakkan dengan 4 bagi 2, 2. So, kita jumlahkan ni. Nanti kita akan dapat expectation of X adalah, bukan, expectation of Y. Okay, expectation of Y adalah 19 per 6. 19 per 6. Okay, jadi untuk dari segi markah ni, untuk mean, okay, kita integrate K1 dan jawapan C1. Okey, 2 markah. Okey, kemudian kita nak mencari variance. Untuk mencari variance, kita perlukan maklumat expectation of x squared dulu. Iaitu dengan cara yang sama. Kita akan ambil integration x squared multiply by fx dx. Okey. Ini formula asal dah. Tapi kalau kita nak kira expectation of y squared, okay, so kita ambil je y squared multiply by function asal tadi. So saya buat terus. Nanti kita akan dapat y kuasa 2. 1 per 4. 1 per 4. Darab dengan x kuasa 2. Eh. So kita akan dapat y kuasa 3. Y kuasa 3 tolak dengan y kuasa 2. Ini adalah dy. Okay. So, sama dengan ini integrate daripada 2 sehingga 4. Ini nanti kamu selesaikan. Akhir sekali kita akan dapat ini akan jadi 1 per 4. Nanti y kuasa 4 per 4 tolak y kuasa 3 per 3. Gantikan nilai 2 dan 4. Akhir sekali kita akan dapat 3, 1 per 3. Okay, 3, 1 per 3. Kemudian daripada situ baru kita jawab soalan. Variance of y equals to expectation of x. Ataupun y. Ini formula asal dia. Okay, kuasa 2. Jadi kita ganti je nilai. Expectation of y squared 3, 1 per 3. Tolak dengan mean tadi. Mean kita dah kira. Mean adalah 19 per 6. Per 6 kuasa 2 dan jawapan akhir dia adalah 11 per 36 ataupun dalam bentuk decimal number pun boleh, 0.306. Ok, yang ini pun sebenarnya 2 markah je, K1 kemudian J1. K1 ni adalah kita nak mencari expectation of Y squared. Ok, kita lihat soalan nombor 7. Okey, kita dia beri 10% of fashion. Ini merujuk kepada kita punya P.
P adalah 0.10. Kemudian bila kita ada P, biasanya dia mesti ada N. N tu adalah kita refer kepada soalan A tu. Ini kita lihat pada A ni kita diberi if 20 patient. Ha, ini merujuk kepada N. Bila kita ada N dan P, maka ini adalah soalan binomial. Okay, N kita 20 dan P kita adalah 0.10. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan ini, find the probability that yang pertama less than 6. Okay, less than 6. Okay, jadi kalau kita nak mencari X less than 6, kalau kita nak menggunakan table, kita perlu tukar kepada 1 tolak probability X more than or equals to 6. Jadi kalau kita gunakan 1 tolak, maka kita akan tukar dua simbol, iaitu less than 1 kemudian not equal. So kita akan dapat greater than or equal. Okay. Kemudian kita rujuk kepada table, kita akan dapat 1 tolak 0.0113. Okay, 0.113 dan jawapan kita adalah 0.9887. Dari segi markah, ini adalah K1. Kemudian yang ini adalah J1. Okey, yang pertama kita keluarkan maklumat binomial, iaitu kita ada N, kita ada P. Jadi jumlah markah kita adalah 3 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua masih juga soalan binomial. Kita boleh tulis X distribute by binomial with N 20 and P 0.10. Okey. Kemudian kita perlu kena pasti yang X ni merujuk kepada apa? Okay, X ni merujuk kepada number of patient with high fever. Okay, ini adalah tarifan untuk X. Kemudian kita lihat soalan. Okay, kalau kita lihat soalan yang kedua ni, kita lihat sekali kita baca ni, find the probability that exactly 15 patient. Maknanya biasanya kita akan lihat, kita akan gunakan X sama dengan 15. Tetapi kita kena hati-hati sebab tarifan X kita adalah patient with high fever. Tapi soalan ni dia menggunakan with high fever are confirmed to be free. Ha, so kena hati-hati ayat ni. Ini merujuk kepada bukan X tu yang 15. Yang 15 ni yang patient with high fever. Kita nak yang free. Jadi kita jangan baca 15. Kita baca sebagai 5. Jadi untuk soalan yang kedua ni, hati-hati. Bukannya 15 tetapi kita akan baca 5. So kalau kita nak gunakan table, kita akan gunakan X more than 5 subtract to X more than or equals to 6. Jadi kita refer kepada table binomial table N20 dan P adalah 0.1. Jadi kita akan dapat yang pertama 0.0432 subtract to 0.0113. Okay, 0.0113. So kita akan dapat 0.0319. Okay, so yang ini adalah 3 markah. Eh. So yang pertama K1, kemudian yang ini adalah K1 dan jawapan J1. So 3 markah. Okay, untuk soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua, kita lihat asalnya soalan ni adalah binomial. X distribute by binomial with N. N yang terbaru adalah 100. Kemudian kita punya P adalah 0.10. Jadi kalau kita lihat N kita ni lebih daripada 50, terus kita akan tukar pengiraan kita kepada normal. Okay? Sebab dalam table maksimum adalah 50. Jadi nampak je lebih 50, terus kita tukar pengiraan kepada normal. Dan bila kita perlukan normal distribution, maka kita kena ada nilai mean dan nilai variance. Nilai mean tu adalah 100 darab 0.1. So kalau kita darab, kita akan dapat yang pertama 100 darab 0.1, 10. Kemudian untuk variance, kita ambil 100 darab 0.1, darab 0.9. Maka kita akan dapat nilai variance tu adalah 9. Okay. Okay, kemudian kita nak mencari probability that 10 to 15 patient. Okay, maksud dia kita nak mencari probability X 10 to 15. Ha, bila gunakan perkataan tu, kita mesti gunakan sama dengan. Okay, sama dengan. Okay, kalau between, sama dengan tak ada. Okay, kemudian untuk yang di sini, kita jangan terus tukar kepada Z. Sebab soalan asalnya dia bukan normal. Dia adalah binomial. Okay, maka kita perlu buat CC dulu.
CC itu adalah plus minus 0.5. Maka kalau kita lihat kita punya soalan ni ada sama dengan, maka kita gunakan. Kalau sebelah kiri kita tolak, kalau sebelah kanan kita akan tambah 0.5. So sebelah kanan jadi 15.5. Kalau soalan ni dia tak ada sama dengan, maka kita akan buat terbalik. Sebelah kiri tambah sebelah kanan tolak 0.5. Okay, itu kalau yang asalnya tak ada sama dengan. Sekarang bila ada sama dengan, sebelah kiri tolak 0.5, sebelah kanan tambah 0.5. So daripada situ kita akan tukar kepada Z. Z tu adalah 9.5 tolak mean. Mean tadi 10. Kemudian kita punya divide by standard deviation. Hati-hati jangan ambil 9. 9 ni variance. Ini adalah variance. Sedangkan yang kita gunakan convert to Z ni adalah kita guna standard deviation. Jadi kita kena ambil square root of 9, iaitu 3. Kurang daripada Z, kurang daripada 15.5. Okey, 15.5 tolakkan dengan mean, divide by standard deviation. Okey. Ya, ini kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat nilai Z tu adalah negative 0.17. Kemudian Z sebelah kanan tu adalah 1.83. Okey. Jadi kalau kita lihat bila Z tu ada negatif dan positif, terus kita akan tukar kepada 1 tolak probability Z more than 0.17. Kemudian kita tolak lagi dengan sempadan yang kedua, Z more than 1.83. So kita refer kepada table. Yang pertama kita akan dapat 0.4325. Kemudian yang kedua adalah 0.0336. Maka nilai dia adalah 0.5339. Okey. Dari segi permarkahan 6 markah kita kita tukar kepada CC. So ini adalah K1. Kemudian kita convert to Z. Kemudian kita dapatkan nilai Z tu. Kemudian kita baca dalam table. Okey, baca dalam table 1 2 3 4 5. Okey, ini satu markah. Kemudian jawapan. Maklumat normal ni satu markah. Okey. Ha, jadi jumlah dia adalah 2 4 6, 6 markah. Okey, seterusnya kita lihat soalan B pula. Soalan B yang kedua. Sama juga N kita 100, maka kita akan gunakan normal dengan mean kita 10 dan variance kita adalah 9. Sama. Okey, cuma dia punya syarat soalan diubah. So kita nak mencari find the value of K. Dia punya syarat dia adalah probability of more than K. Maka kita akan gunakan X more than K. X more than K confirmed to be suffering from the dengue fever is 0.025. Okay. So ingat asalnya kita punya soalan adalah binomial. Maka kita perlu tukar kepada CC dulu. Kita akan buat CC dulu. Kalau lebih besar, tanpa ada sama dengan, kita kena tambah 0.5. So daripada situ baru kita tukar kepada Z. Okay. Samakan dengan 0.025. Dan bila kita nak dapatkan bacaan, ini sama dengan kita punya table. Sebab syarat dia lebih besar, sama. Maka terus kita ambil bacaan table. Kita refer kepada normal table. Kita cari nilai daripada dalam dulu. 0.025. Okey, kita dapatkan bacaan dia adalah 1. Terus kita baca table 1.96. Kalau kita refer table, bacaan dia adalah 1.96. 1.9. Okey, yang ini kita dapat 0.06. Okey. Maka daripada table kita dapat bacaan 1.96. Terus kita ambil yang dalam ni. Yang ini kita ambil sebab dia sama dengan kita punya bacaan table. Terus kita ambil K. Okay, terus kita buat. Ini kita sambung. Sambung sini. K tambah 0.5 tolak 10 bahagi dengan 3. Samakan dengan nilai bacaan table tadi. 1.96. Kemudian kita proses. Sampailah K ini kita akan dapat jawapan hampir kepada 15. Ini adalah 5 markah. Jadi yang pertama kita convert to CC. Kita tukar kepada CC.
Lepas tu kita convert to Z. Okey, kemudian kita ambil bacaan table. Bacaan table 1.96. Okey, kemudian kita permudahkan sehingga kita akan dapat jawapan. So yang K1 ni adalah kaedah untuk mengira K itu berapa. So K1, J1. So jumlah markah dia adalah 5 markah.